kawan-kawan. Nah, hari ini kita akan mencetak batako bersama Yes Mancing dan juga Bang Slamet Aryadi. Nah, caranya adalah pasirnya itu 5 arko untuk 1 sak semen ya. Nah, dan diaduk sampai rata serta diberikan air. Untuk hasilnya sudah ya. Untuk hasilnya sudah ada tercetak di sana. Apa ujar kawan? Malam tadi. Nah, itu diberikan minyak goreng ya. Dilantah. Supaya tidak apa itu, Bro. Supaya amis ya. Jadi supaya cetakannya amis dan ikan bisa nyambar. Karena yang cetak mata ini pemancing, Bro. Pemancing yang cetak. Jadi hari ini kita lagi off mancing, jadi cetak batako. Kalau lagi off mancing, nah ini hasil cetakannya. Coba lihat nih di sebelah ya. Jadi untuk kualitas tidak diragukan lagi kawan-kawan. Tidak kawe-kawe mereka ini. Yo, siapa yang mau cetak bata, Ari atau Yuli bisa hubungi kita. Dicetak batakonya ya, harga miring ya. Ya 80, lihat sini, diletakkan begitu. Danglah ke bola kopi di sini. Thank you.
umpannya umpan apa sih? Hai.